mengamankan perayaan Natal di Kabupaten Trenggalek. Tim gabungan Polres Trenggalek yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Insurannya, dibatkan elemen masyarakat dari barisan Ansor Serbaguna atau Bansar untuk turut aktif membantu proses pengamanan. Mengacu keterangan Kapolres Trenggalek, pada proses pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, sedikitnya ada sekitar 350 personil gabungan yang diterjunkan. Sedangkan untuk pengamanan di tingkat polsek, anggotanya akan selalu standby di sejumlah pos pam yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk tempat beribadah dan kawasan publik lainnya. Lebih lanjut, Kapolres Trenggalek AKBP Jen Calvin Simanjuntak menyampaikan, pada pengamanan Natal kali ini pihaknya bersinergi dengan TNI dan Pemkab Trenggalek. Selain itu juga dibantu oleh Banser. Pada proses pengamanan ini, tim gabungan juga melakukan patroli skala besar ke sejumlah tempat peribadahan, pengecekan, dan sterilisasi gereja hingga penjagaan gereja. Tetapi, dan ya kita sama-sama berdoa di Kabupaten Trenggalek ini, kita sinergitas TNI, Polri, dan Pemkab Trenggalek dibantu juga dengan elemen masyarakat, dalam hal ini organisasi masyarakat, Banser. Ini malam ini kita apel kesiapan pengamanan Natal. Pengamanan Natal ini terkait dengan pertama adalah mengamankan kegiatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Setelah ini kita akan melakukan patroli gabungan dulu skala besar ke titik-titik simpul yang sudah ada, mengecek pos pam yang sudah kita dirikan, posko bencana yang sudah kita dirikan, ini bersama-sama kita cek. Sasarannya adalah menghimbau masyarakat, edukasi, kemudian agar menjaga ketertiban, keamanan, dan sekali lagi khusus ke lokasi-lokasi peribadahan gereja, kita akan turun sekali lagi berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat warga Trenggalek dalam sisi keamanan dan pelayanan lainnya. Kapolres juga menambahkan, pada patroli pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini, selain meninjau sejumlah tempat peribadatan dan objek vital lainnya, pihaknya juga akan terus melakukan pengecekan sejumlah posko bencana yang sudah didirikan pada beberapa waktu lalu.